Sebut saja nama pelawak dan pengacara tersohor Nabil Ahmad ini, sudah tentu ramai yang mengenalinya. Bergiat aktif dalam dunia hiburan tanah air sejak tahun 2008, Nabil Ahmad sehingga kini masih saja popular dan disukai oleh peminat dan netizen. Pengacara rancangan Gegar Vaganza ini bagaimanapun baru-baru ini menarik tumpuan warganet sekaligus menjadi perbualan mereka selepas dia dirakam oleh seorang individu yang dipercayai rakannya di sebuah kedai makan. Melalui rakaman video pendek ini memaparkan Nabil Ahmad dan turut berada di situ pelakon dan suami kepada Sharifah iaitu Ijoy, yang mana mereka dilihat seronok berbual. Manakala menurut pemilik akaun ini, difahamkan kedai makan yang dilepak oleh Nabil Ahmad bersama beberapa individu tersebut merupakan bekas tempat kerjanya sebelum bekerja sebagai dispatch. Walau bagaimanapun, dalam pengkongsian ini juga memuji sikap Nabil Ahmad di mana apa yang dilihat di kaca televisyen begitu juga dia di luar.